Coba kita lihat. Jeng jeng jeng. Jadi pecah seperti ini. Wah. Us. Hitamnya. Coba ada motif lain selain hitam gitu ya. Ini hitam semua, malah kayak batu bara ini. Oke, Mas Bro, karena ini hitam, saya sebenarnya pingin bawa. Jadi ini saya enggak bawa semua, saya tinggalkan aja di sini ya. Nah, ini satu saya bawa. Nanti akan saya proses ya. Kita olah bentuk batu ini kira-kira jadinya nanti seperti apa. Oke, ini batunya yang saya bolong terakhir ya sama Om Eko. Nah, ini saya mau coba pilih-pilih kira-kira yang mana bagus saya olah. Ada satu batu yang buat saya penasaran ya. Warnanya hitam, memang itu fosil kayu. Mudah-mudahan sih kayaknya sih fosil kayu ulin. Nah, ini fosil kayu yang mata itu ya. Nah, ini bawahnya seperti ini. Tapi saya enggak bentuk yang ini, saya mau coba pilih. Nah, yang ini kawan ya. Ini yang mau saya bentuk. Batu ini fosil kayu. Tapi saya rasa ini kayaknya fosil kayu ulin karena dia hitam pekat gitu ya. Dan batu ini seperti ada minyak gitu ya, kayak berminyak. Nah, coba kita olah ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, dan kalau memang betul hasilnya bagus, nah saya bakalan kembali lagi ngambil bong pecahannya. Nah, terus ini ada juga teratai yang sama ini ya, teratainya warnanya agak kehitam-hitaman gitu, tapi saya nggak olah ini ya, mungkin next kita olah. Selanjutnya di sini ada fosil juga ini ya, fosilnya ini warnanya kayak gula merah gitu ya. Terus ada kristalnya ya, kayak garis-garis gitu ya. Ini mungkin nanti lah. Sekarang saya mau olah yang hitam tadi aja. Ini fosil kayu juga ya. Ada merah-merahnya sedikit. Oke. Kita coba nanti ya. Yang ini. Kita coba yang hitam ini. Kalau untuk yang teratai ini nanti aja lah. Mungkin biar cepat saya olah yang hitam aja. Kita lihat hasilnya ya. Mudah-mudahan cakep. Kalau bagus saya akan kembali lagi ngambil sisa bongkahannya ke lokasi tersebut. Kita lanjut Mas Bro ya. Olah batu hitam legam, lanjut. Nah, ini kalau beli batu masih pola kasar aja sudah mengkilatnya tuh ya, sangat sangat bagus ya.
tuh masih kepala kasar nih, sudah mengkilat seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah jampras lebih mengkilat lagi. Nah ini dia kawan, nah, seperti janji saya di awal ya. Jadi kalau hasilnya bagus, saya bakal ngambil bongkahan ini lagi ke tempat saya membolang. Dan ini hasilnya nih, tuh mirip-mirip ke cubung wulung. Dia malah lebih bagus ini hitamnya, hitam legam. Cuman sayangnya seperti ini kalau di center nggak tembus gitu ya. Jadi cuman hitam gini saja. Dan memang kalau batu hitam tuh kayaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta batu akik ya. Tuh hitamnya seperti ini, bodinya body glass, luar biasa, mantap jasnya hasilnya. Jadi mungkin nanti akan saya ambil ya ke lokasi lagi. Dan batu akik ini namanya fosil ulin ya, fosil kayu ulin atau fosil kayu besi. Nah ini saya coba pakai nih, tuh cakep ya, sangat kontras warnanya dengan kulit saya. Oke, demikian aja, terima kasih sudah menonton channel Beli Batu.